perhatian posisi lawan-lawannya di atas trek lurus saudara Are Agaska di pari laksana mendapat satu ancaman dari Alvin Alvarisi dan Diandra. Kita perhatikan saudara kekuatan dari Are Agaska yang melesat cepat sekali meninggalkan darat tikungan dan nampaknya membuat satu getaran yang luar biasa di pertarungan para pembalap-pembalap yang jiwon. Di mana Jorge Rafael Gading juga tampaknya ia berjuang menyusul ketertinggalannya. Kita akan saksikan saudara 12 lap atau 12 putaran yang ditempuh oleh para pembalap-pembalap ini. Rekan saya Bunga Jeremy Tuan tampaknya Maritzman kali ini sudah siap untuk menyambut kehadiran para pembalap pada 11 lap berikutnya. Raikat Yusuf, Raikat Yusuf saudara bersama Arai Agaska di Bani Laksana saudara. Dua pembalap nampak yang pada kesempatan kali ini harus berjuang penuh untuk menguasai pertarungan. Raikat Yusuf di urutan kedua, Alvin Alvarisi, Jesse Melan di urutan keempat, kelima ada M. Diatra. Pertarungan yang luar biasa sekali saudara. Inilah lima pembalap yang berada di garda terdepan dan Honda PKJU nampaknya pada kesempatan kali ini mampu menguasai jalannya pertarungan dengan sempurna. Dan Honda PKJU kita lihat ia mencoba untuk lepas dari cengkeraman puncak asal Lombok Arai Agaska di Bani Laksana. Alvin Alvarisi saudara membuat satu gerakan yang cukup menegangkan dan kini M. Diandra berada di depan Adriandra. Diandra berada pada posisi terbaik. Apa yang terjadi pada Arai Agaska hingga harus tersungkur posisinya jauh di urutan kelima. Arai Agaska terbuat urutan kelima. Dan kini Raikat Yusuf saudara yang masih berusaha untuk melaju melesat cepat sekali. Kita perhatikan saudara Raikat Yusuf pembalap dari tim Honda PKJU Pride Yukido sampai pada luar biasa mendapatkan ancaman yang bertubi-tubi menghadap kepala. Sayang sekali pembalap Diatra belum mampu untuk menyegerkan Raikat Yusuf dari posisi utama. Jesse Melandri datang melakukan perlawanan. Jesse Melandri dari Honda 260 Tanikaya saudara. Jesse Melandri di urutan ketiga. Jesse mencoba mendekat pada pembalap Astra Racing Team Yogyakarta yang di pembalap Diandra. Oke, 34 Raikat Yusuf yang masih berada pada posisi terbaik. Raikat Yusuf ditempel, dihajar habis-habisan oleh Diandra, namun ia tampaknya begitu kokoh bertahan dengan kekuatan yang luar biasa. Zahri Akbar menang dalam perebutan posisi di tikungan. Kini Zahri Akbar 24 pemain yang memutuskan jalur ke 10 berada di posisi terpaut. Luar biasa cepat pembalap asal Lombok Arai Agaska. Arai Agaska di Bani Laksana yang saat ini menempatkan dirinya di posisi pertama atau posisi terbaik dari putaran demi putaran, lap demi lap yang ditempuh. Rupa-rupanya Arai Agaska saudara, 38 Arai Agaska Pantura Jaya Utama maksud kami berada pada posisi yang luar biasa. Honda PKJU yang tiada
habis. Dikuasai benar-benar oleh Honda PKJU. Hingga kepala Honda PKJU saat ini berada di garda barisan depan, hanya disusupi oleh ada kekuatan nomor 17. Siapa lagi kalau tidak Diatra? Yes, dua lap lagi saudara, dua terakhir. Apa yang akan dilakukan oleh Hafiz dua pelemak Zahri? Tertukar lagi, belum usai saya sebutkan urutan mereka, kembali bertukar di antara buka-buka Honda PKJU pada kesempatan kali ini. Oke, sesaat lagi jelang last lap saudara, sudah sekali motor-motor berwarna biru Honda PKJU mengatur strategi. Hampir saja 43 terbuang, namun pengendalian motor yang begitu sempurna jika mereka kembali kita berhasilkan di final lap. Ini merupakan lap terakhir Raikat Yusuf yang berada pada posisi terbaik 43, dan kita akan saksikan Honda PKJU akan tetap bertahan, karena saya yakin Are Agaska pun akan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Perjuangan yang begitu sempurna dilakukan oleh para pembalap-pembalap kita.